Jemaah Marib rahimakumullah, alhamdulillah. Mari kita syukuri bersama bahwa pada malam hari ini kembali Allah SWT mempertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dijaga oleh Allah SWT, dikaruniakan iman, Islam, ukhuwah. Dan tidak lupa pula mari kita syukuri bersama atas karunia Allah berupa keistiqomah kita untuk berada dalam majelis ilmu seperti yang kita ada di sini saat ini. Karenanya dengan harapan kita semuanya diberikan kekuatan untuk terus berada di dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah SWT. Baik, kita sekalian kita memasuki kepada subbab yang baru, yaitu tentang fudul to'ah. Fudul artinya berlebihan atau kebanyakan, to'ah artinya makan. Fudul to'ah maksudnya adalah bagaimana sih ulama tazkiyatun nufus yang konsen pada aspek pembersihan jiwa atau hati membahas mengenai apa yang disebut dengan fudul to'ah, yaitu terlalu banyak makan. Ini sudah dibahas belum ya? Ya. Jadi fudul to'ah ini memang dalam konteks orang yang ahli ibadah ini menjadi perhatian yang cukup serius ya. Kenapa? Ini rahasianya. Qillatu ta'am tujibu riqqatal qalbi. Karena orang yang bisa sedikit makannya, sedikit itu tamparannya adalah tidak sampai kekenyangan ya. Cukup ya, sebelum kenyang sudah berhenti ya, cukup. Nah, ternyata bagi ulama tazkiyatun nufus, orang yang bisa menjaga agar makanannya tidak berlebihan itu bisa melembutkan hati. Bisa melembutkan hati. Wa quwwatul fahmi. Bahkan di antara rahasianya kenapa para ulama kita ini mempunyai derajat faqih, orang yang betul-betul mendalam agamanya, paham. Kenapa mereka ini biasa untuk apa tidak berlebihan di dalam urusan makan. Wa kisaron nafsi, dia juga bisa untuk
menjinakkan nafsu kita, syahwat kita. Wudhuful hawa wal ghadab, maka bisa melemahkan ya nafsu amarah, ya menuruti hawa nafsu, itu akan bisa terjinakkan, bisa terkendali apabila kita makannya tidak berlebih. Sebaliknya, wa kasratu tu'am, ya kalau kita ini banyak makan, maksudnya makannya berlebihan, maka ini akan terjadi ditudarik, yang terjadi kebalikannya, ya, ya kita jadi hati kita jadi keras, ya, keras itu ya tanda-tandanya yang biasanya gampang marah, diberitahu diberi nasihat tidak masuk, ya, kemudian bawaannya itu semaunya sendiri, karena apa? Karena kerasnya hatinya. Termasuk di dalamnya adalah dhaful fahmi, jadi lemah pemahamannya, tidak bisa apa mencurahkan segala potensi akalnya untuk bisa memahami, karena apa? Karena terbawa oleh kondisi yang kekenyangan, ya, gitu. Termasuk liarnya nafsu kita, tidak terkendalinya nafsu kita juga karena faktor kita ini kebanyakan makan. Jadi kebanyakan itu tentu saja nanti tiap orang ini takarannya berbeda-beda. Tetapi yang paling bisa merasakan siapa? Ya yang bersangkutan. Mungkin bagi seseorang ya satu piring penuh saya kunjung-kunjung itu masih kategorinya tidak kelebihan. Kalau dilihat misalnya tukang ya, tukang batu, tukang kayu yang kerjanya seharian penuh ya, maka makan satu piring sampai seperti gunung itu bagi dia ya masih takarannya biasa saja. Tetapi yang bagi yang lainnya lagi ya mungkin dia malah kemudian apa namanya sepersepuluhnya baru udah cukup, tergantung pada kondisi yang bersangkutan. Tetapi yang paling tahu dari kita sendiri apakah kita ini berlebihan sampai kekenyangan, kekenyangan banget begitu apakah tidak, kita yang paling tahu. Nah dari sahabat Mikdam atau Al-Mikdam misalnya ya, Al-Mikdam PM Ibn Ma'ad Yathrib, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya sahabat Al-Mikdam pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ma mala ibnu adam wi'an syarran min batni, jadi tidak ada yang lebih buruk, lebih buruk dari manusia yang memenuhi perutnya dengan makanan. Jadi kalau perut terus dipenuhi dengan makanan itu dikatakan bi'an syarra, yaitu wadah yang buruk. Ya, kalau kita gunakan sebelumnya perut kita itu harus diisi dengan makanan. Bi hasbi ibni adam luqaimah yukinna sulbah. Karena apa? Karena bagi anak Adam itu cukup ya beberapa suap yang kira-kira bisa menegakkan tulang sulbinya, saya bisa tegap ya, enggak lemes, bisa tegap fisiknya, staminanya bagus, itu cukup. Jadi makannya itu disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhannya apa? Supaya bugar sehat. Kalau udah sehat dan bugar, walaupun kita masih ingin untuk makan, itu dihentikan, gitu maksudnya. Karena itu udah menyangkut keinginan atau menyangkut yang namanya nafsu makan. Gitu. Kalau misalnya dengan pola seperti itu, ini pola yang terbaiknya begitu, sebatas menegakkan tulang sulbi itu nggak bisa, toleransinya apa? Toleransinya adalah fa'ingkana la mahala fasulus lito'ami, kalau enggak mampu ya sepertiganya untuk makanan, wasulus lisyarabi, sepertiganya untuk minuman, wasulus linafasihi, yang sepertiganya untuk nafasnya, biar bisa bernapas, biar enggak tersengal-sengal karena penuh perutnya dengan isinya makanan dan minuman.
Ini riwayat Tirmidzi ya, dalam bab zuhud, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya. Demikian juga Ibnu Majah mengatakan hal yang sama. Ya. Dan ini disahihkan oleh Al-Dhahabi ya, dan juga Al-Albani itu menyetujuinya. Jadi udah jelas ukurannya. Pertama, kaum muslimin tidak boleh makan kekenyangan. Yang bagus apa? Yang bagus sebelum merasa kenyang udah berhenti. Jadi kalau kita suami istri misalnya punya anak, itu jangan dibiasakan malah kekenyangan. Kalau istri misalnya meladeni suaminya, jangan di terus suruh makan, udah tahu kekenyangan disuruh makan terus, katanya bukti sayangnya, bukti cintanya, itu malah bukan bukti sayang, malah bukti, malah jadi nanti membahayakan suaminya. Dibiasakan makan itu secukupnya saja. Tetapi juga jangan sampai kita punya rezeki kemudian kita malah persulit diri, jadi kita sebenarnya itu kurang, sehingga akhirnya apa, bawaannya lemes dan sebagainya. Gitu. Nah ini ternyata dampaknya bukan cuma urusannya perut, gitu masalahnya. Urusan kelebihan makan, urusannya juga nanti urusannya kita mampu nggak mengendalikan nafsu kita ini. Hubungannya dengan makanan yang kita makan. Baik. Wa fudulu ta'am da'in ila anwa'i katsirah minasy-syarr. Demikian juga kalau kita kebanyakan makan, ini memicu kita untuk banyak melakukan keburukan-keburukan. Ya. Jadi banyaknya perilaku buruk itu salah satu pemicunya itu kalau kita kebanyakan makan, yaitu melampaui kebutuhan. Fa innahu yuhriku jawariha ila ma'asi, karena dia bisa menggerakkan anggota tubuh kita untuk berbuat maksiat. Ya. Bukan cuma mendorong kita berbuat maksiat, kalau kita makannya berlebihan melampaui kebutuhan, yiskinuha anit ta'at wal ibadah. Itu akan bisa membuat kita ini merasa berat untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mungkin bagi jenengan yang terbiasa puasa Senin Kamis misalnya, atau puasa 3 hari di bulan setiap bulan misalnya, jadi kan mungkin akan kaget atau merasa aneh kalau pas nggak puasa terasa berat gitu, mau bergerak itu nggak bisa lincah gitu. Pas kemudian kita ini puasa malah ringan. Itu contoh nyatanya begitu. Kalau orang bilang jedandol ya, jadi kita ini jadi kayak berat, kayak ada yang megangi gitu. Tapi bukan beratnya bukan karena merasa banyak dosa seperti yang diceritakan itu bagi haji, kenapa kok nggak bisa bangun kan gitu, kenapa nggak bisa bangun katanya, kenapa nggak bisa bangun pun karena banyak dosa kan gitu. Akhirnya dia bilang sama sebelahnya, ditanya kenapa bapak kok nggak bisa, saya nggak tahu pokoknya saya banyak dosanya sehingga saya nggak bisa berdiri. Ternyata karena apa? Lupa nggak nyopot sabuk pengamannya, kan gitu kan. Sehingga nggak bisa bangun. Ya. Bukan begitu. Memang kalau kita mau jujur, memang ada keajaiban kalau kita puasa itu. Terasa lebih ringan dalam beribadah, ya dalam beraktivitas, nggak tahu kok bisa begitu. Ya, tentu saja kalau betul-betul kurang stamina nggak begitu, itu tanda yang paling gampang untuk menunjukkan bahwa ternyata selama ini yang kita makan itu melampaui kebutuhan, gitu maksudnya. Sehingga akhirnya apa, malah bikin masalah. Tatkala dikurangi dengan puasa pada jam tertentu, misalnya jam 11 jam atau pas duhur, yang biasanya bawaannya ngantuk terus kalau kita sholat duhur atau berat, tiba-tiba menjadi terasa ringan. Itu karena apa? Karena faktor tadi ini, berarti kita selama ini fudul ta'am. Jadi kita bisa mengukur diri kita tuh begitu. Kalau antara puasa sama enggak terasa lebih ringan, lebih energik, lebih punya stamina ketika puasa, itu tandanya justru sebelumnya atau ketika enggak puasa kita melampaui kebutuhan. Ya, karena apa?
Jadi ukurannya juga bisa begini loh, Bapak Ibu sekalian. Ukurannya apa? Fisik kita ini secara fikrohnya, ya, secara bawaannya itu diajak ibadah itu ringan, diajak taat ringan. Kalau misalnya kita sebagai seorang muslim yang beriman tiba-tiba merasa berat untuk ibadah, berat untuk taat, periksa, kita cek dulu apa kira mungkin karena salah satunya karena apa? Kelebihan kita makannya. Gitu maksudnya. Karena kita kan enggak ngerti kan, apa sih kok tumben saya ini kok jadi malas untuk sholat berjamaah? Padahal saya enggak merasa ada masalah apa-apa. Mungkin kita pernah begitu kan. Nah, cek barangkali kita ini beberapa hari terakhir kita makannya berlebihan sehingga buat kita ini yaitu sikol merasa berat untuk taat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sisi keburukan dari orang yang kebanyakan makan itu dua itu saja, yaitu apa? Yaitu kita terdorong untuk berbuat maksiat dan berat untuk ibadah, kan sudah cukup untuk kita sebut keburukannya. Hasbuka bihadaini syahr. Ya, cukup. Seandainya cuma dua itu bahayanya, keburukannya, kau udah cukup. Bahaya sekali berarti kan? Mendorong orang untuk berbuat maksiat dan malas untuk berbuat taat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya kira perlu kita muhasabah ya, kita introspeksi diri kira-kira apakah itu yang menjadi kendala kita selama ini untuk bisa giat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kami maksiatin jalbuha asyabu. Berapa banyak kemaksiatan itu disebabkan ya kenapa bisa maksiat? Karena apa? Karena kekenyangan. Wa fudulu tu'am dan kemudian banyak kebanyakan makan. Wa kam min ta'atin halu dunaka. Dan berapa banyak ketaatan itu muncul karena kebalikannya. Itu apa? Karena terbiasa untuk lapar dan makannya itu tidak sampai berlebihan. Faman waqa syarra batnihi faqad waqa syarran 'azima. Maka siapa yang bisa menjaga keburukan perutnya karena apa? Karena kebanyakan makan, kepenuhan isinya dengan makanan, faqad waqa syarran 'azima, berarti dia telah bisa menjaga atau membentengi dirinya dari keburukan yang sangat besar. Jadi ini luar biasa. Mungkin kalau ada yang dokter ya atau keluarga dokter silakan tanya. Ya, 90% kira-kira itu apa? Penyebab pemicu berbagai macam penyakit itu urusnya karena apa? Urusan perut. Cuman jaringan sebut apa? Penyakit yang kronis. Misalnya stroke. Itu awalnya apa? Penyumbatan, penyempitan pembuluh darah. Kenapa? Karena kebanyakan lemak. Lemak dari mana? Dari makanan. Apalagi sebutkan. Semuanya, hampir semua penyakit-penyakit yang mengerikan itu pemicu utamanya urusan perut. Ya. Tentu saja itu kalau fisik maksudnya secara fisik, tetapi secara maknawi juga ada ketika orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kering rohaninya itu juga pemicu yang hebat dari lahirnya berbagai macam penyakit. Baik. Nah, yang lainnya lagi yang lebih mengerikan lagi, wasyaiton a'dhamu ma yatahakkamu fil insan idza mala'a batnuhu min at-ta'am. Yang lebih ngeri lagi itu jamaahnya, bahwa yang namanya setan, maksudnya setan yang gaib, ada setan bentuknya manusia maksudnya. Setan itu jauh lebih mampu untuk menguasai, mengendalikan manusia ketika manusia ini perutnya penuh dengan makanan. Itu setan mudah untuk masuk, menggoda, membujuk, mempengaruhi. Walihada jaa fi ba'dil athar. Oleh karenanya, ya, di antara ulama kita terdahulu, generasi salaf mengatakan idza imtala'atil mu'da namatu fikra. Kalau orang ini lambungnya itu sudah penuh, berarti sudah kekenyangan, maka malas berpikir. Otaknya
tidur, ya maksudnya udah nggak mau berpikir lagi, jadi akalnya nggak sehat jadinya. Wa kharasat al hikmah, ya, dan kemudian hilang itu yang namanya hikmah. Wa qa'adat al a'dha anil ibadah, dan kemudian menjadikan anggota tubuhnya ini menjadi enggak mau bergerak, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak begitu ya Mas Karim. Ini memang perkara yang banyak orang meremehkan, berarti itu masalah yang besar, masalah yang besar. Demikian juga sebagian salaf mengatakan kana syababun yata'abbaduna min bani Israil. Ini dikisahkan ada beberapa pemuda dari Bani Israel itu, mereka ini ahli ibadah, ya ta'abadun, betul-betul gemar beribadah. Jadi kita objektifnya begitu, namanya Bani Israel itu tidak semuanya jelek, tidak semuanya bebal, tidak semuanya jahat, tidak semuanya zalim, ada juga yang ahli ibadah. Jadi kita jujur mengakui ada begitu. Fa'idha kana fatarohum wa ma'anihim qa'im, maka ketika waktu berbuka sudah tiba, maka ada yang berdiri yang mengatakan la ta'kulu katsira, kalau makan jangan banyak-banyak. Ini ngomongnya kapan? Pada waktu berbuka. Kalau makan jangan banyak-banyak. Karena apa? Kalau makannya banyak, fatasrubu katsira, nanti minumnya jadi banyak. Dan kalau minumnya banyak, fatanamu, fatanamu katsiran, nanti kamu banyak tidur. Kalau banyak tidur, fatukhsiru katsiran, kamu akan merugi. Kalau kebanyakan gitu. Jadi rentetannya panjang. Jadi kerugiannya itu bukan cuma urusannya saat kita makan, tapi akibatnya itu efeknya beruntun. Nah, bagaimana Nabi SAW diriwayatkan bahwa Nabi SAW dan juga sahabat-sahabatnya yaju'una katsiran, sering laparnya. Nabi dan sahabat itu seringnya merasa lapar. Wa in kana dzalika li'adam wujudi ta'am, meskipun sebabnya karena memang enggak ada yang dimakan. Maksudnya memang kondisinya miskin. Itulah Nabi dan sahabat-sahabatnya. Mereka sering merasa lapar. Ya. Illa Allah la ikhtar rasuli illa akmalul ahwal wa afdaluha. Adapun ditakdirkannya Rasulullah dan sebagian sahabat itu kondisinya sering merasa lapar, itu sudah merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan yang baik ya bagi semua golongan manusia, yang kaya yang miskin, ya itu yang berkecukupan yang berkekurangan, semuanya bisa menerima. Karena seandainya tidak ada kisah, tidak ada sejarah yang menyatakan betapa Rasulullah sebagai uswatun hasanah itu pernah beberapa kali mengalami kelaparan, nanti mereka yang miskin tidak akan bisa mendapatkan teladan yang hebat, ya merasa ini tidak ada pegangannya. Tetapi kita minta Rasulullah seperti itu, ini juga sama-sama. Ya. Walihada kan Ibnu Umar kita syabbahu bihi fi dzalika. Dan di antara sahabat Nabi yang ingin hidupnya itu betul-betul mirip, ingin merasakan persis seperti yang dirasakan Rasulullah SAW adalah Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia itu hidupnya pengen mirip Rasulullah. Ya. Ya, ma'a qudrati ala ta'am, tetapi bedanya sahabat Abdullah bin Umar ini, kalau dia itu menjalani hidup seperti Nabi, misalnya merasakan lapar lebih dominan, lebih banyak daripada merasa kenyang, kalau Rasulullah dan sebagian sahabat itu karena gak ada yang dimakan. Tapi kalau Abdullah bin Umar ini justru dia itu ada yang dimakan. Ini lebih berat lagi cobaannya. Karena apa? Ada yang dimakan, tapi sengaja gak mau makan. Karena apa? Ingat kepada Rasulnya. Gitu. Dan bukan cuma Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang begitu. Ayahnya juga begitu. Yaitu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu juga begitu.
Nah, juga dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW sendiri, dia katakan, "Ma sabia alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu kita bal Madinah min khubzi burrin salah-salah yarin tibaan hatta kubir." Ibunda Aisyah menyatakan, sejak keluarga Muhammad itu menginjakkan kaki di Madinah, maksudnya hijrah, ya berarti selama 10 tahun ya, 10 tahun lamanya, itu keluarga Muhammad SAW itu belum pernah bisa merasakan kenyang dengan makan yaitu khubzu burrin, yaitu roti gandum. Ya, selama berapa? 3 malam berturut-turut. Kadang-kadang hari ini ada roti gandum, besok enggak ada. Roti gandum itu gambaran roti yang bagus, ya. Karena hari ini bisa makan, besoknya enggak bisa. 2 hari bisa makan roti gandum, besoknya enggak bisa. 3 hari berturut-turut enggak pernah. Selama 10 tahun tinggal di Madinah. Ini juga menjadi apa namanya? Bukti yang sangat kuat bagi mereka, ya. Kalau di Madinah di Mekah 13 tahun itu kondisinya betul-betul mengalami kesulitan hidup apa lahir dan batin, karena makanya sampai hijrah ke Madinah karena tidak kuat menahan kedzaliman, kekejaman dari masyarakat musyrik di Mekah. Nah, baru kemudian 10 tahun di Madinah, jamaah sekalian, itu Rasulullah penuh dengan perjuangan, bahkan melakukan peperangan, penaklukan pada bangsa-bangsa yang lainnya, ya, yang mana pada saat yang bersamaan berarti ketika mengalami kemenangan mendapatkan ghanimah, kan gitu. Tetapi kita lihat perihidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di saat mengalami banyak lompatan ghanimah kekayaan itu tidak kemudian membuat mereka ini bermewah-mewahan atau berkelimpahan hidupnya, tidak. Rasulullah lebih memilih jalan menahan lapar. Maksudnya apa? Bagi mereka yang punya tuduhan-tuduhan yang tidak benar bahwa Nabi Muhammad itu haus kekuasaan, memuja dunia, memuja kekuasaan, memuja harta dan wanita, itu akan malu kalau dia mendalami biografinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa justru selama 10 tahun di Madinah itu masa pihak alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluarga Muhammad itu bisa apa namanya merasakan roti gandum selama 3 hari berturut-turut hatta kubir, sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Nah, maka berkata Ibrahim bin Adham, seorang salafun salih, ia mengatakan, "Man dobito batnuhu dobito dinu." Siapa yang kenceng perutnya, maksudnya disiplin, maksudnya itu betul-betul dijaga kesehatan perutnya, dobit dinu, maka akan kuat pula, disiplin pula agamanya. Waman manika ju'ahu manikal akhlak as-solih, dan siapa yang bisa menahan laparnya, ya, dia bisa kuat dia dengan kelaparan yang dia rasakannya dengan berpuasa dan sebagainya, maka dia akan bisa menghadirkan akhlak yang soleh, akhlak yang baik itu muncul dari situ. Wa inna maksiatullah ba'idatun minal ja'i qaribah minasyaba'an, karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat jauh dari orang yang menahan lapar, dan sebaliknya dekat dengan orang yang kekenyangan. Nah, ini nasihat dari Ibrahim ibn Adham yang kiranya juga sangat bagus untuk kita jadikan sebagai nasihat. Nah, saya kira demikian Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo masih ada waktu.
Gak ada? Nggak, kalau ada yang saya atau mau nambahkan juga ini. Baik, kalau nggak ada, karena kalau kita sambung ke bab berikutnya nggak cukup juga nanti setelah ini, ya. Maka kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita, semoga bermanfaat, ya. Tentu saja kita berharap meskipun singkat, ya, tetapi ini pesan-pesannya, pesan-pesan yang praktis, ya, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri, mengkondisikan diri kita agar kita bisa mendapatkan keutamaan dari orang yang bisa menahan lapar itu sendiri. Makanya kalau kita lihat bulan Ramadan, kenapa masjid-masjid menjadi penuh? Ya, karena mudah untuk taat, karena bagaimana itu bukti yang nyata, ya. Itu seluruh kaum muslimin kalau bulan Ramadan itu setidaknya di hari-hari pertama itu ibadahnya meningkat, karena mereka semuanya kondisinya lapar. Itu sebenarnya juga menjadi bukti yang nyata betapa orang yang bisa menahan lapar itu apa, dia lebih mudah untuk taat kepada Allah SWT. Demikian kita akhiri dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.